Personil unit Binmas Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Suyatno, selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Duri Selatan, bersama dengan Sekretaris Kelurahan atas nama Imanuddin melaksanakan koordinasi dengan anggota LMK, utusan RW 1, RW 4, dan RW 6. Komunikasi koordinasi dilakukan oleh Binmas dalam rangka kegiatan pemolisian masyarakat, yaitu kuatnya kemitraan antara polisi dengan masyarakat, yakni bermitranya Babin Kamtibmas dengan seluruh elemen masyarakat yang terwujud dalam FKPM atau Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, yang secara bersama-sama melakukan penanaman daya tangkal, penanaman daya cegah, dan daya penanggulangan kepada warga masyarakat yang diharapkan akan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi segala hal ihwal, baik yang berpotensi menjadi gangguan maupun gangguan nyata. Dengan komunikasi seperti ini, Binmas berharap agar dapat lebih erat dalam bekerja sama serta banyak masukan sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam rangka mengemban tugas pokok berupa deteksi dini, pembinaan masyarakat, dan negosiasi mediasi dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.